Kulkas Polytron 2 pintu rusak, mana lah main. Beli barulah, masalah beres. Oke, di sini ada kulkas ya, 2 pintu Polytron. Ini rusak mati total dikarenakan tidak ada input tegangan yang masuk. Nah, ini sudah dibuka di bagian modulnya ya. Langsung saja dibuka dikarenakan tidak ada inputnya sama sekali. Cek di bagian modul. Nah, ini dia. Bledos satu dan juga sekringnya putus. Beli barulah, masalah beres. Nah, untuk memperbaikinya di sini bisa membeli modul yang baru ya, atau bisa juga mengganti komponen yang rusaknya ini saja. Ini tergantung dari kepunyaan yang punya ya. Jika ingin membeli modul yang baru bisa, atau bisa juga dengan mengganti yang komponen bagian rusaknya saja. Biasanya itu lebih ringan biayanya ya, penggantiannya itu paling sekitar ya 20.000 lah ya, ongkos-ongkosnya itu ya, biayanya itu lain dari upah ya. Oke, itu saja ya, sekian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.